pada pertandingan final AFC Cup U23 tadi malam yang mempertemukan timnas Jepang dan Uzbekistan. Laga ini sendiri dimenangkan timnas Jepang dengan skor tipis 1-0. Satu gol timnas Jepang dilesatkan oleh Yamada di menit akhir 90+1. Data statistik menyajikan, sebenarnya timnas Uzbekistan lebih mendominasi jalannya pertandingan dengan 53% ball possession, menciptakan 18 tembakan dan 5 tembakan mengarah ke gawang. Dengan hasil ini, timnas Jepang berhasil menjuarai AFC U23 edisi 2024 dan Uzbekistan sebagai runner-up.